Menyai pegak gereja ku trombak jumo ikan gukan. Kurangnya tak pegah je berangkapa dengan peng telur aja. Jemunkan telur aja dengan peng. Belanda jemun wataiba meriam deku ikimbak raja. Bungu miti anak bom. Geplung raja lampur datri. Maka cukup hek hibdar raja. Lampur datri yang gemutong. Maka triang di Aceh jemun cukup le. Menyonejak usigli daerah Lung Putu binah jalan triang mendera sampai orangnya mendera. Jadi hari itu orang sedap di Belanda. Budah le orangnya getepik ialah perdatri yang bak le gepoh Belanda. Dudah yang semikir Belanda. Han kemah orang je. Menyemenan balik cara. Iwa Belanda jiduk mutun yang semikir ke bancara tak terlalu orang je. Rupanya baju penggeri. Icok penting-ting yang penggeri duku ipas awalam meriam ikimbak. Kerana ikimbak orang dalam perdatri ini dimak. Boom dimak. Kerutam kerutung ipo pengkap perdatri yang wata kejenguk dia orang, oh rumah peng lega. Gekun bau Aceh lain. Atas perang bertajam. Wata dia atas perang kelelep Belanda. Kacah triang. Cah triang bak tempat gemesam. Gecah penguh. Gepesapat peng. Ijak Belanda ke hanapak mesam lain. Tinggai timbak tamtum telur Aceh. Ha ni upaya telur Aceh ngepeng. Orangnya yang kemana? So yang raya tu berakan ni kayu tamu sadu ikut urangnya tamu sami ikut urangnya yang ke urangnya timbak ngempang wate geja upe raya tu magu Aceh merdeka merdeka Aceh bu merdeka ikut le urang wate ha 420 juta betul magu pe kata kata oke 450 ini dah berangkat empat cok serto nyam tu buat laju buat laju. Dia tegak-tegak kena. Itulah di mertuh juga. Yang kena dia biar tulis. Ya kan? Urojihkan kota apakah? Harium hormat Pancasila. Ulama itina. Ulama hanggijit fatwa bahwa Pancasila yang harium. Urangnya urang kenyat, urang nyantik pengah hormat Pancasila. Urajahkan harum tak hormat bendera merah putih. Urangnya yang pegah harumnya, urang nyantik urang hormat bendera merah putih. Ini dia makan yang pegah urangnya yang kenyat aja. Harum yang kena pijak peng. Bangkai jauh peng. Harum pinang patahku, harum mecun. Nah, harum mecun. Orang je harum tak? Yang kerja punya di Aceh, yang pegang hanjak pedang gereja, ilong.